Oi, sedapnya bunyi pada sini. Gemuk siap mata ni. Dia rasa lagi lah jalan pendek. Nak hujan ni cepat-cepat sampai. Okay guys, by the way, ini first time aku naik Z900 yang terbaru eh, 2023 punya. Ui, kena pun pick up dia. Ui, ni pun low use ni. Aku tak berani lah tukar race mode ke sport mode ke. Eh, serious ni guys, aku first time naik Z9 4 silinder ni, 900cc. Bukan sebarangan 900cc lah, 900cc something. So dalam paper pun bukan 899 tu, 999 lah something. Ini tak ingat berapa nombor dia. Tapi next video lah aku beritahu. Aku pun baru ambil motor ni. So just nak beritahu feeling first time naik motor Z9 ni. Oh, motor ni naked. Sebab apa aku beritahu korang tadi, lupa. Aku dah pernah bawa Versys tau. Versys tu memang extreme berat, extreme tinggi. So bila aku naik Z9 ni kan, memanglah CC dia 900 versus 650. Tapi oleh sebab aku dah pernah ada memori bawa versus tu, bila naik motor ni automatically macam aku dah macam senang nak blend sikit lah. Cuma engine ni aku tak rasa lagi lah karakteristik engine ni. Engine 4 cylinder ni kan, dia punya low end kan, dia just nice. Masa high RPM baru dia gila kan. Tu bila bandingkan 2 silinder, low end dia gila sikit kan. Ini dia boleh layan lagi. Lagipun pakai road mode ni, so bagus juga dia pakai road mode. Kalau pakai sport ni aku tak tahu lah. Tapi feeling bawa motor Z9 ni memang rasa bulky lah. Rasa bulky, rasa besar. Dan motor ni naked, kau akan rasa macam selesa sikit lah. Jauh. Huh. Corner sikit. Corner light. Ada kip. Huh. Smooth. The key motor ni adalah smooth. Smooth gila. Belum spot lagi sebab ada mode lain. Tak tahu torki dia macam mana. Nanti kita rasa. Patutlah dia orang tukar exhaust 4 silinder ni. Pasal memang bunyi dia memang marshmallow, tapi aku pun rasa tak puas dengan bunyi dia sekarang. Aku nak sangat bunyi dia ada bassy lagi. Betul lah, betul. Patutlah orang tukar slip on, at least lah slip on. Macam mana aku berlantasi kereta ke kedai yang macam ni. Okey, ada sedikit kursilitas sikit dekat handle. Handle dia agak kata solid dan keras. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, di depan korang ada satu motor, iaitu Kawasaki Z900 eh. Okey, ini adalah version stock, bukan version yang special edition. Ini version biasa lah orang panggil, okey. So motor ni adalah 940cc. Sorry, 948cc. Tapi dia claim sebagai Z9 sajalah. Orang ingat 900cc, sebenarnya lebih daripada 900cc. Aku akan buat test ride lah. So aku akan buat full review. So aku tak nak cakap lebih-lebih sangat pasal motor ni pun dah ada dekat pasaran. Dan dah ada dia punya spek dekat Google Community Expos ni lah. So aku boleh beritahu apa spek. Simple-simple je lah, okay. So motor ni menghasilkan 26 kot rasanya. Nanti aku letak teks kat bawah. Lepas tu torque dia 90 something. Aku letak teks kat bawah juga. So dia punya spek dia. So tayar dia gunakan 180, gunakan Sport Max, Dunlop Sport Max 180, depan 120. Okay, double disc dan menggunakan Nissin kiri kanan. Ok, ini stock version, dia menggunakan Nissin lah, bukan Brembo lah. Untuk special edition dia guna Brembo. Ok, dia punya reka bentuk dia persis macam Z650, cuma dia lebih gede lah. Z650 yang ni Z900, so dia lebih gemuk sikit daripada biasa. Exhaust standard, belakang pun pakai Nissin ABS, depan belakang ABS. Dan ikutkan dia ada kit untuk turunkan motor eh. Ni kit dia. Lampu persis Z. Meter pun sama macam sebelum ni, cuma dia ada mode. Ada road mode, ada sport mode, dia ada rain mode dengan
ada rider mode. Okay, so power dengan KTRC tu boleh custom jadi 1 atau 2 atau 0. So power tu pun boleh custom jadi full ataupun low lah. So kita boleh custom dekat rider mode lah. Okay, so overall motor ni memang sedap lah bila bawa. Laju aku first time bawa 100cc. Actually dekat 2000cc dah. Lagi 60cc je nak cukup kasar 1000. Ford USD macam biasa. Bila lampu dia memang garang lah. Oh, gila kan garang. Tengok tank 17 liter eh. Sekarang pakai road mode. So untuk jalan-jalan yang macam banyak kereta ni, aku pakai road mode je. Tak pakai sport lah. Pasal senang nak kontrol motor. Aku dah pakai motor ni dekat jam yang jalan-jalan macam ni lah. So road mode paling sesuai lah untuk kau. Untuk kau biasakan diri dengan motor ni, paling senang road mode. Memang paling senang pakai road mode. Senang nak control lah. Boleh throttle. Especially masa starting point, starting RPM tu, dia tak gila lah sangat. Rasa dia gila dah, tapi dah lama okey lah. Kalau pakai mode sport ni, melenting. Atau mode rider kan, bahaya lah kalau kita pakai kat jalan macam ni, kalau kita tak biasa kan. Tapi tu lah side mirror capang lah. Kalau tak senang sikit lah pakai side mirror kecil ke apa kan. Road memang dia power dah, tapi kita senang nak control lah. Bagi aku senang control lah. Maksud jalan besar kan baru pakai sport lah. Dah clear ni boleh pakai sport. Dia tekan 3 second dekat atas, dia akan tekan mode sport. Gear 6 pun dah rasa dia punya peak. So kita practice kat jalan yang corner dia luas sikit lah. Tapi kena banyak main body lah. Baru sikit. So jalan-jalan luas lah, kita practice kita punya keyakinan untuk kita boleh control tak motor ni. So jalan ni boleh dapat 16 something je. Lebih tak berani. Corner-corner macam ni kan, senang boleh flip motor ni. Padahal tapi aku compare dengan MT09 kan, MT09 lagi senang flip lah depan dengan motor ni. Tapi kesedapan motor ni paling sedap lah bila corner. Dari segi nimble, MT09 menang lah. Tapi cornering sedap, dia ada berat sikit. So kita boleh macam full utilize kita punya body lah untuk corner. Itu yang paling sedap tu. Bang motor berat, bila kita guna full body, kita rasa macam functionable lah body kita tu untuk kita corner. Bila motor nimble, kita hanya perlu sikit je. So body kalau lebih-lebih pun agak bahaya kan. Jadi boleh lebih sikit leaning, body leaning tu boleh lebih sikit. So bila motor berat, body weight yang bantu kita untuk kita meng-corner apa semua lah. So untuk video ni aku just nak mengetes motor ni dekat atas jalan raya, dekat road yang kalau kita pergi kerja macam tu je. Ni untuk jalan corner aku biasa. Corner aku biasa layan. Tak layan tapi biasalah juga. So untuk motor ZX9 ni, aku boleh control lagi gear 3. Sport mode ni aku pakai ni. Kalau lebih tarik mampu hebat. Okay, untuk jalan raya macam ni better pakai road lah. Tukar eh, tekan bawah ni 3 second ya. Root. Okay, masa ni power macam okay lah, tak gila. So kita boleh control motor lah. Tapi pick up dia ada, tarik mesti dia pergi punya. So untuk first timer ataupun newbies macam aku nak naik ZX9 600cc, so kita tahu motor punya karakteristik, tak ada mood apa, sesuai dengan mood apa tu, mood tu sesuai dengan keadaan macam mana kan. So memang senang lah kada mode ni. Layan full power, jalan yang sesuai. Untuk jalan motor pula, pakai road mode lah. Boleh layan, bukan layan di seluruh corner. Maksudnya kita boleh macam bawa motor macam biasa. Berjalan ni okey lah, luas.
Kalau jalan yang sempit tu maybe susah sikit lah. Kat kecil pun susah apa. Senang lah. Boleh free lah motor ni. Tapi sedap gila lah di corner. Aku suka motor 4 silinder ni pasal low RPM dia. Okay, boleh control. Boleh control. Nak kata boleh control, okay. Kalau 2 silinder maybe pick up lah. Kepuasan. So motor ni boleh tak jadi daily ride? Maksud aku daily pergi kerja apa semua. Boleh, boleh, tak ada hal. Pakai mod sesuai lah. Boleh je, boleh je bang. Taki 17 liter. Okey lah kan? Nak kata banyak, banyak juga. Kalau banyak sangat kan berat sangat motor. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't.